Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 1800 watt milik saudara Edin Saparudin. Oke, langsung saja saya nyalakan inverternya. Kemudian saya akan beri beban kisaran 1400-an watt. Ini hampir 500 watt, hampir 1500 ya. 1490-an, kemudian saya tambah 100, 1500-an, hampir 1600, saya tambah 200, ini 1700-an ya. Langsung saya overload kode error E12, dia overload. Untuk selanjutnya, setelah kembali on, saya akan coba untuk uji short. Oke, sudah kembali on, langsung saja saya uji short. Ini kode error E11 untuk short load ya. Oke, dan kembali on. Sekian untuk pengujian inverter 12 volt 1800 watt milik saudara Edin Saparudin. Sekian, terima kasih.